dalam sakratul maut. Saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, bagaimana nasib keadaan kelak saat di akhirat kelak, wahai Jibril?" Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, "Sampaikan kepada kekasihku, wahai Rasulullah, Allah bentangkan 7 pintu syurga yang besar terbentang, engkau akan disiapkan di dalam syurga yang tertinggi. Bukan itu tujuanku, wahai Jibril, dari pertanyaanku, bagaimana nasib umatku di akhirat kelak, wahai Jibril?" Tidak bisa menjawab dan tidak ada jaminan daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah menangis terseduh-seduh dan mengatakan, "Bagaimana nasib umatku di akhirat kelak, wahai Rabbi? Sebentar lagi aku akan berjumpa denganmu, ya Allah. Pastikan keadaan umatku di akhirat kelak, wahai Allah." Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, "Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad apa yang ia minta. Aku berikan 3 permintaan daripada Muhammad, maka akan aku kabulkan." Apa jawaban daripada Rasulullah? Malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Rasulullah, ada kabar gembira dari Allah. Cepat, apa yang kau inginkan, apa yang kau minta, maka di hari ini akan dikabulkan oleh Allah." Jawaban Nabi, "Allahumma aghfir ummat Muhammad." Lalu apalagi, "Ya Rasulullah, Allahumma aghfir ummat Muhammad." Lalu apalagi, "Wahai ya Rasulullah, yang 3 permintaanmu apa, ya Rasulullah?" "Allahumma aghfir ummat Muhammad. Jika Allah ingin Muhammad ridha, maka masukkan umat Muhammad ke dalam syurganya Allah." "Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridai apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, maka setiap umat akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan mahuwa ahlu. Terima kasih wahai Rabbi, karena engkau telah menciptakan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan sakratul maut, Nabi Sayyidina Ali dipanggil, aqimish shalah, dirikan salat. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, "Dirikan salat ummati, begitu lembut lirih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil umat. Sampai Siti Fatimah tidak sadar, sudah tidak tahu harus seperti apa, harus menangis terus menerus. Lalu dipanggil oleh Sayyidina Rasulullah, "Ya Fatimah, dekatkan telingamu wahai putriku. Ada apa wahai Rasulullah? Apa yang kau tangisi wahai putriku?" "Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah nabiku, aku adalah umatmu. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah, dengan tempat yang terbaik di sisi Allah. Maka aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu, ya Rasulullah." Dibisikkan daripada telinga Siti Fatimah, "Ya Fatimah, setelah wafatku dari keluarga, engkau yang akan kembali kepada Allah." Tersenyum sebentar Siti Fatimah dan lalu terus menangis. "Bukankah ini kabar gembira wahai putriku?" "Iya ya Rasulullah, namun engkau pasti berdampingan dengan Allah. Gimana aku dapat berjumpa denganmu, ya Rasulullah?" "Ya Fatimah, jumpai aku saat penimbangan amal baik amal buruk umatku sedang apa dirimu, ya Rasulullah. Aku sedang memberikan syafaat kepada umatku agar timbangannya jauh lebih besar daripada timbangan solehnya, jauh lebih berat daripada kemaksiatannya.
agar mereka bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Setelah penimbangan tersebut selesai, ya Rasulullah, di mana aku dapat berjumpa denganmu, ya Rasulullah? Jumpai aku di Sirat, ya Fatimah. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka Jahannam. Setelah Sirat kami lintasi, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu syurga, ya Fatimah. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Wallahi aku tidak akan pernah masuk apabila umatku masih berada di dalam nerakanya Allah. Syurga yang begitu sesak penuh, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada tanganku untuk seluruh umatku. Inilah kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian, wahai umat Nabi Muhammad. Tidakkah kalian berpikir bagaimana Nabi Muhammad telah mengorbankan jiwa, raga, keringat, darah untuk sampai Islam ke tangan kita? Kalian menangis di malam ini lebih baik daripada kalian menangis di pada mahsyar. Menangis di malam ini lebih baik daripada menangis saat kalian di dalam neraka Jahannam. Ini tempat yang terbaik, saat di mana Nabi mengatakan, bagaimana saat umatku berkumpul mengharap keridhaan Allah, dan di dalam majlis tersebut disebut nama Allah dan disebut namaku, maka apa yang kalian minta, maka siapa yang mereka minta, apapun yang kalian minta di hadapan Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rab, pandang kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha faqulu jami'an, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Rabbi. Wahai Rabbi, bukankah Engkau yang menginginkan kami datang ke tempat yang mulia ini, ya Allah? Bukankah Engkau yang membawa kami datang ke tempat yang mulia ini, ya Allah? Kami datang ke tempat ini atas izinmu, ya Rabbi. Wahai Rabbi, di malam ini kami menengadahkan tangan dan menyebut namamu, ya Allah. Setelah sekian lama lisan ini susah payah kami menyebut namamu, ya Allah, betapa agungnya namamu, ya Rab. Betapa sucinya namamu, ya Allah.
sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa tidak sanggup memanggil namamu, menyebut namamu, ya Allah. Di saat ini ruh dan jasad kami masih bersatu. Bagaimana saat kami mengalami sakratul maut? Apakah lisan ini dapat menyebut namamu untuk terakhir kali, ya Allah? Wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian mendengar nama Tuhan kalian? Tidakkah ada keinginan saat kalian memanggil nama Tuhan kalian? Malukah kita saat kita menyebut nama Allah? Wahai Rabbi, betapa malunya kami, ya Allah. Kami banyak melupakan-Mu. Kami banyak lalai kepada-Mu, ya Allah. Kami banyak berbuat durhaka kepada-Mu, ya Allah. Meski kami lupa kepada-Mu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami, ya Rabb. Meski kami lalai kepada-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan kepada kami, ya Allah. Meski kami banyak berbuat durhaka kepada-Mu, Kau tak pernah jauh dari kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Rabb. Jika Kau matikan kami saat ini penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup saat menerima siksa di alam kubur. Kami tidak akan sanggup merasakan tenggelamnya saat di mana tenggelaman dosa di padang mahsyar, ya Allah. Kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka, ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, ya Rabbi. Wahai Allah, di malam ini bukan kami saja yang sedang duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Banyak mereka yang di luar sana yang di malam ini yang sedang bermaksiat kepada-Mu. Mereka yang sedang meminum minuman khamar. Mereka yang sedang bermaksiat. Mereka yang sedang berzina. Engkau luluskan, Engkau lolaskan, Kau terima hajat kemaksiatan mereka. Bagaimana kami, ya Rabb, yang mengangkat 12 tangan ini mengharapkan ampunan dari-Mu, ya Allah? Bukankah kami yang lebih berhak untuk Kau terima doa kami, ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Tenangi mereka, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah.
izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ini adalah impian terbesar kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Rabbi, ya Allah, jangan kau timpakan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini, ya Rabb. Cukup kami yang merasakan, ya Allah. Jangan kau siksa mereka, ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, baik ayahanda dan ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap sebagai daripada ayahanda kami. Dengan susah payah mencari rezeki dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami, ya Allah. Tapi kami tidak pernah menganggap ayahanda kami. Tidak jarang kami berargumen kepada ayahanda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami, ya Rabb. Dengan susah payah antara hidup dan mati, dengan pengorbanan saat dilahirkannya kami di dunia ini, ya Allah, seandainya ibu kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan kebahagiaan meliputi anak-anakku, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Tidak jarang lisan ini mencaci memaki ibunda kami. Tidak jarang tangan ini menunjuk daripada wajah ibunda kami. Tidak jarang kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, ya Allah. Terangi kubur mereka dengan rahmah darimu, ya Rabb. Wahai Allah, kumpulkan mereka di dalam syurgamu bersama kami kelak, ya Allah. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya di alam kubur, ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dengan gelapnya, ya Allah. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu. Ila ila stulil firdaus ya hala wa la kwa ala naril jahimi fa habli taubatan وَاغْفِرْ ذُنُوبِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ ذَنْبٍ عَظِيمٍ إِلَى إِلَهَنَا. Ya Rabb, kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurgamu, ya Allah. Tapi sungguh kami takut masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah.
Maka terima taubat kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jika engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami adalah manusia yang sangat amat rugi ya Rabb. Ila ilas. Wahai Rabbi, bukan karena kenikmatan semata dalam syurgamu ya Rabb, kami ingin masuk ke dalam syurgamu. Bukan karena kebahagiaan dan kesenangan semata ya Rabb, melainkan karena manusia, ada nama manusia yang namanya berdampingan dengan namamu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami merindukannya ya Allah. Maka masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyiduna Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan di dalam syurga kau jauhkan kami. Ilah wahai Rabbi, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyiduna Muhammad. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyiduna Muhammad. Izinkan lisan ini, ciuman ini ya Rabb, untuk mencium tangan Sayyiduna Muhammad. Dan izinkan lisan ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyiduna Muhammad ya Rabb. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Ila ilastu wahai Rabbi, rindu hati ini kepada Sayyiduna Muhammad. Sampaikan salam kami kepada Sayyiduna Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami saat di dalam syurga-Mu bersama Sayyiduna Muhammad. Wahai Rabbi, panjangkan umur daripada guru-guru kami, para kiai kami, para kesepuhan kami, para lurah, pak camat dan kapolsek, dan juga daripada TNI-nya ya Allah. Panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, berkahkan di dalam kehidupan mereka, buka pintu rezeki mereka ya Allah. Wahai Rabbi, dan juga daripada guru-guru kami ya Rabb, panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Ilas wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharum, panjangkan umur beliau ya Allah, sehatkan badan beliau ya Allah, berkahi kehidupan beliau ya Allah, berkahi ilmu beliau ya Allah. Wahai Rabbi, dan juga kepada guru kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, panjangkan umur beliau ya Allah, pulangkan beliau ke negeri kami ini ya Allah. Jauhkan fitnah dari mereka ya Rabb. Ilahi ya Allah, kumpulkan kami bersama guru-guru kembali di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, dan juga kepada Al-Habib Bahar bin Ali bin Zubid, sehatkan badan beliau, berkahi kehidupan beliau, beri kesabaran dan ketabahan kepada beliau ya Allah. Segerakan beliau dibebaskan daripada dalam penjaranya ya Allah. Dan bil azim ilas wahai Rabbi, laula murabbi ma'arabtu Rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak dapat mengenalmu ya Allah.
kami tidak tahu bagaimana cara beribadah kepadamu, ya Allah. Berkahi kehidupan guru-guru kami, ya Allah. Jadikanlah kami santri-santriwati terbaik dunia dan akhirat. Jadikanlah ilmu yang terdapat pada kami akan menjadi ilmu yang membawa kami ke dalam syurga-Mu kelak, ya Allah. Wahai Rabbi, kepada kami yang saat ini kurang di dalam rezeki kami saat ini, ya Allah, bukakan pintu rezeki kami, ya Rabb. Curahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Apabila kami yang saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Sehatkan badan kami, ya Allah, baik yang hadir maupun yang berada di dalam rumah. Kembalikan kesehatannya segera mereka agar dapat mudah beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli sampaikan salawat kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb. Wa afiyati abda liwajhika wa nuril absar wa diyaiha wa وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله. Di penghujung dari acara ini, Al-Fagir ingin menyampaikan ijazah buat antum semua dari guru kami Al-Habib Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Berbanyaklah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dengan memegang dada sebelah kiri, dengan memegang dada sebelah kiri di bawah susu dua jari, disitulah letaknya hati. Maka baca dan peganglah dadanya dengan membaca la ilaha illallah dengan ketulusan, dengan keikhlasan, insyaallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika umatku mereka yang membaca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dakhulul jannah, maka akan dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah. Mari sama-sama hadirin di malam ini kita memberikan kalimat tauhid terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan. Gunakan hati, gunakan fikiran untuk selalu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli. Sebaik-baiknya yang keluar dari lisan kami, aku nabi sebelumku pun, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لحين أحياك ولحين أموت وعليها نبط إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين حضرين وحاضرات رحمكم الله وبجأ لا إله إلا الله tadi mudah-mudahan di saat sakratul maut Allah ringankan lisan kita pula untuk menyebut nama dan menyebutkan kalimat tauhid di akhir umur kita amin ya rabbal alamin yuk sama-sama maka dengan sebagaimana kami diijazahkan dari guru-guru kami maka kami ijazahkan pula kepada antum semua diterima ijazahnya dijawabnya seperti itu ya jawabnya saya terima atau gabil tu ijazah bagaimana kami diijazahkan daripada guru-guru kami kalimat la ilaha illallah maka kami ijazahkan pula kalimat la ilaha illallah kepada antum semua al-fatiha bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratir rasul sirr al-fatiha sambil membaca ya arhamar rahimin insyaallah katanya Habib Umar dan sesuai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ditutup doa maka banyaklah membaca ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali baca ya arhamar rahimin 3 kali maka doanya akan tambah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin ya rabbana ya كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد والحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا وليس نرجو سواك فضلك
إلهي دراك قبل الفناء والحلا يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب طاك الوصيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جود ربنا وحبلنا كل سول ربي استجبني الأمين يا أرحم ثم صلى والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا ربي فانفعنا ببركتهم واحلنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة كل كربة تنجلي بكل أهل الولاية ترك يا أهل المدينة ترك يا أهل المدينة ترك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها وفانا كريم وفانا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغام يا من لأبديك فيه ويرحم دواه سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دوانا عن الحمد لله رب العالمين حضرين والحضرات رحمكم الله mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita taufik dan hidayah tidak diperbuatkan lagi untuk jalan kita jalan menuju kemaksiatan Allah amin ya rabbal alamin mudah-mudahan jalan yang sudah diatur oleh Allah di malam ini Allah atur terus sampai datangnya yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada perkataan yang tidak baik semua datang karena daripada kebodohan al-fagir apabila ada ilmu yang bermanfaat semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.